Ini Pak, atas atas Pak. Oke. Ya, jadi gini, ini konfirmasi berarti kan ya? Iya. Tapi Pak betul, hari ini ada pemanggilan terhadap TSK AF. Untuk seyogyanya untuk diperiksa sebagai tersangka dalam dugaan korupsi penyimpangan dana Kasda Kabupaten Sragen. Namun demikian, yang bersangkutan pada hari ini hadir, kooperatif hadir di sini, namun belum membawa penasihat hukum. Penasihat hukum itu merupakan salah satu kewajiban atau hak yang harus dipenuhi untuk diperiksa sebagai tersangka. Sehingga kami mengagendakan kembali pemeriksaan tersangka AF di waktu berikutnya yang akan kita sampaikan nanti. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk saat ini. Sudah mengajukan sebelumlah pertanyaan ke Pak AF tadi, Pak. Ya, pertanyaan hanya sampai di penasihat hukum. Apakah didampingi oleh penasihat hukum? Penasihat hukumnya kebetulan di Jakarta, kemudian minta waktu, oke, kita kemudian untuk memberikan waktu sebagai tersangka harus didampingi oleh penasihat hukum dan akan kita agendakan kembali. Nanti akan kita sampaikan kapan pemeriksaannya. Rencana tadi ke tahap 2 ya? Kemana? Rencana awal. Tahap 2? Bukan. Bukan. Pemeriksaan. Bukan tahap 2. Kan belum pernah diperiksa. Untuk semua saksi sudah diperiksa, Pak. Misalnya Pak Gus, Gus Harjono. Saksi-saksi sudah diperiksa. Cuman jumlahnya saya belum mungkin sekitar 30-an lah, 30-35 orang saksi. Tapi sekarang masih proses penyidikan dan masih terus masih terus mengumpulkan atau melengkapi alat-alat bukti yang ada. Pemanggilan lagi kapan rencananya? Nanti kita akan kita sampaikan. Secepatnya. Secepatnya. Juga mengajukan pra peradilan. Iya. Betul. Menghambat enggak prosesnya? Oh, tidak. Tidak. Itu suatu sebuah hal yang berbeda. Sebuah proses yang berbeda. Jadi pra peradilan itu mempermasalahkan secara formil. Secara formil saya belum tahu materinya apa. Tapi ada kemungkinan masalah karena tidak belum ditahan, mungkin masalah penetapan tersangka. Tapi itu tidak menghambat sama sekali. Jadi sebuah dua proses yang berbeda, masalah penyidikan dan masalah pra peradilan, ini dua proses yang berbeda. Tidak saling menghambat. Jadi.